Suzuki Spin sering mati. Digas putus. Digas pelan aja putus. Diganti putus lagi. Kita akan analisa coba apa yang rusak. Kemungkinan kiprok. Kita sudah beli kiproknya. Coba kita akan ganti. Soalnya sini baut 2 untuk bagasi dilepas. Baut 2 untuk body dilepas skrupnya. Oke, ini sudah terlepas. Nah, ini posisi kiproknya ada di sebelah kanan. Nah, ini posisi kiproknya sudah kita temukan. Nanti dites tanpa lepas, dites dulu. Klipnya ditarik. Kita akan buka lampu depan dulu ya. Setelah skrupnya dilepas, kita buka batok kepalanya. Soket full ham headlamp. Oke, kita putar ke kiri. Tekan ke dalam, putar kiri. Kemudian diangkat. Nah, kabel yang putus ini, full ham yang putus, kita ganti dengan yang baru. Sembarang merek, asal punya Matic mesti cocok. Perhatikan pinnya. Pin sing iki ketemu iki. Kemudian masukkan 3 pin soketnya. Dan tekan dan diputar ke kanan. Sudah terpasang, kita akan coba. Nah, kalau dinilai kita starter. Sudah berhasil. Sebelumnya digas sedikit langsung putus karena nyalanya terlalu terang putih. Nah, ini nyalanya stabil, nggak terlalu terang, dan gas-gas pun nggak putus. Ternyata benar kiproknya rusak. Okay.